Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Tasya. Saya yang akan membantu dalam menangani masalah kulit Ibu. Ya, boleh saya tahu Ibu namanya siapa? Baik, sebentar sambil saya catat ya. Ibu, boleh diulangi namanya siapa? Ibu Jesseline. Boleh disebutkan keluhan di kulitnya apa aja? Baik, saya ulangi ya, Bu. Nama Ibu Jesseline, usianya berapa, Bu? 35 tahun. Dan untuk keluhan kulitnya ini, kulit kusam, kulit belang, dan kering ya, Bu, ya? Baik, nanti saya akan ambilkan beberapa produk yang sekiranya cocok untuk Ibu. Sambil Ibu menunggu, saya akan sajikan teh. Teh impor, Ibu, dari Cina, yang terkenal dengan khasiatnya, Bu. Bagus juga untuk kulit Ibu. Silakan Ibu diminum. Sebentar ya, Bu, saya ambilkan produknya dulu. Terima kasih, Ibu, sudah menunggu. Ini produk yang sangat saya sarankan untuk kulit Ibu. Untuk keluhan yang Ibu sampaikan tadi, mungkin kulit kering, kemudian kulit belang, dan juga kulit kusam, itu dapat disiasati dengan menggunakan produk yang mengandung glutathione dan juga vitamin E untuk mencegah kulit kering dan juga mengatasi kulit belang ataupun untuk mencerahkan kulit, lebih baik menggunakan body scrub. Body scrub ini bisa Ibu gunakan 2-3 kali seminggu. Kalau misalnya Ibu gunakan terlalu sering, itu malah membuat kulit Ibu semakin kering, jadi sebaiknya 2-3 kali seminggu. Kemudian apabila sudah melakukan body scrub, mandi menggunakan body shower ini, Bu. Di dalam body showernya ini terdapat butiran-butiran halus yang juga dapat mengangkat sel kulit mati. Langkah terakhir adalah menggunakan body lotion. Body lotionnya juga sama, yang mengandung glutathione dan juga vitamin E. Baik, Ibu. Ibu gak usah khawatir. Iya, saya paham. Iya, nanti kita akan lakukan percobaan dan kita nanti akan lihat bagaimana perbedaan hasilnya. Dan Ibu juga nanti bisa pegang apakah nanti ada alergi di Ibu atau tidak. Atau Ibu juga bisa melihat bagaimana tekstur dari produk yang kami sarankan untuk Ibu. Baik, Ibu, kalau gitu langsung saya perlihatkan aja, Ibu, ya, bagaimana cara pemakaiannya.
Baik Ibu, yang pertama kita akan menggunakan body scrub. Ibu boleh pegang? Silakan. Nah. Tekstur dari scrubnya sangat lembut ya Bu ya. Bulirnya tidak besar dan juga sangat halus. Saya akan apply di tangan saya. Jadi Ibu bisa lihat nanti hasilnya seperti apa perbedaannya. Apabila sudah digosok, ini harus didiamkan selama 2-3 menit supaya meresap, kemudian nanti digosok lagi. Baru setelah itu bilas. Saya bilas ya Bu ya. Tadi ini udah Ibu coba. Wanginya harum ya Bu. Iya betul, ini variannya romansa. Untuk yang selanjutnya, setelah menggunakan body scrub, Ibu bisa menggunakan body shower. Ini merupakan sabun mandi ya Bu ya, kita bisa bilang ini sabun mandi. Untuk variannya ada beberapa Bu. Untuk yang ini pomegranate, nanti kita punya yang mango kalau Ibu mau yang mango. Baik ya, saya akan kasih tunjuk cara pakainya Bu ya. Yang pertama Ibu lakukan adalah membasahi bagian kulit. Sampai berbusa. Kalau Ibu mau pakai shower, boleh. Busa yang dihasilkan lebih banyak kalau misalnya kita pakai shower, Bu. Apabila sudah, kemudian dibilas. Nanti Ibu bisa rasakan sendiri kalau misalnya udah melakukan 2 step ini, itu kulit Ibu udah terasa banget lembutnya.
face scrub, kemudian tadi sudah pakai body shower, step selanjutnya menggunakan body lotion. Iya ibu, betul. Seluruh produknya menggunakan glutathione dan juga vitamin E. Nah, sebelah sini jauh lebih cerah daripada sebelum menggunakan rangkaian dari Scarlett. Gimana ibu, tadi ibu udah cobain, apakah ada keluhan rasa gatal atau sebagainya? Cocok ya ibu ya. Baik kalau gitu, boleh saya ambilkan dulu ya ibu ya. Untuk body scrubnya, kami hanya tersedia yang Romansa, untuk body showernya kami punya dua, Pomegranate dan juga Minggu. Ibu penasaran yang Minggu? Boleh. Silakan, Bu. Wanginya. Ya, Ibu, memang wanginya fresh. Sangat fresh dan juga menyegarkan wangi buah-buahan. Untuk produk dari Scarlett ini tidak ada pengujian pada hewan sama sekali. Saya lanjut ya, Bu ya. Untuk body lotionnya ini ada 3 varian. Yang tadi ibu coba ini adalah freshy. Ada 2 varian lagi yang kami punya. Ini ada yang charming, warnanya agak sedikit ungu. Kemudian yang sama dengan body scrubnya ini ada Romansa yang warna putih. Tiga-tiganya sama Bu, hanya beda aromanya aja. Untuk harganya Rp75.000 aja. Iya betul, semua produknya mulai dari body scrub dan juga body shower Rp75.000 aja. Buat laki-laki sangat bisa Bu. Kalau boleh tahu buat siapa? Oh, anak laki-laki, Bu. Usianya berapa, Bu? 17 tahun, boleh. Boleh, boleh, boleh digunakan. Buat laki-laki, buat perempuan, boleh. Mau yang mana? Satu-satu. Jadi, body scrubnya. Body scrubnya satu. Kemudian, body showernya. Ibu mau yang mana? Yang Minggu. Baik. Body showernya Minggu satu. Kemudian body lotionnya mau yang mana ibu? Yang charming. Boleh. Untuk produk-produknya ini akan saya kasih ke kasir, nanti ibu bisa langsung bayar di kasir ya. Baik. Terima kasih ibu. Nanti kalau misalnya ada keluhan lagi, ibu bisa konsul sama saya. Terima kasih kembali. Hati-hati di jalan, Ibu.